Memperingati Hari Listrik Nasional ke-78, PLN UP3 Tegal melakukan aksi sosial dengan menggelar donor darah dan pemberian santunan kepada anak yatim. Untuk memperingati Hari Listrik Nasional ke-78, PLN UP3 Kendal menggelar aksi sosial dengan menggelar donor darah yang dilaksanakan di kantor PLN Kota Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi. Kegiatan aksi sosial dengan diawali jalan sehat dan memberikan makanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan donor darah yang diikuti sejumlah karyawan PLN UP3 Tegal yang meliputi wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pamalang, dan Kota Tegal. Aksi sosial ini sebagai bentuk kontribusi PLN untuk melayani masyarakat. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Listrik Nasional yang ke-78 ini dapat membantu masyarakat. Alhamdulillah hari ini ada kegiatan dalam memperingati Hari Listrik Nasional. Hari Listrik Nasional itu dijatuhkan pada tanggal 27 Oktober. Dan kami meriahkan agenda-agenda ini yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya tadi gerak jalan dengan membagi makanan ke masyarakat yang memang di sekitar kita sambil gerak jalan. Berikut juga bisa kita lihat di belakang kita ini juga kita melakukan donor darah. Kita juga kolaborasi dengan masyarakat untuk memeriahkan dari sisi PM tadi, termasuk pemberian ke panti asuhan, yatim piatu, ke guru ngaji, dan kita berusaha selain melayani masyarakat dari sisi ketenaga listrikan, kita berusaha melayani masyarakat dari sisi sosial. Selain kegiatan donor darah, PLN UP3 Tegal juga memberikan santunan kepada anak yatim dan sejumlah guru ngaji yang ada di Kota Tegal. Agus Supramono, Semarang TV.